Sugeng rawuh, selamat datang di Jawa Timur. Di kene ake tempat sing isa mbok tekoni, ono museum unik, wisata alam, lan suasana kuto. Gimana kalau kita mulai dengan Kota Apel? Kota yang dinobatkan sebagai kota pelajar dan Switzerland Van Java ini punya banyak wisata unik yang inovatif. Apa aja tuh? Indonesia punya Jurassic Park sendiri loh. Di sini, kamu bisa temuin ratusan replika fosil dino dan hewan prasejarah lainnya. Surga buat para pecinta otomotif. Semua mobil kuno di museum ini masih beroperasi loh. Ini bukan kebun binatang biasa. Banyak hewan unik yang cuma bisa kamu temuin di sini se-Indonesia. Kota Pahlawan ini meraih penghargaan Urban Innovation dari Guangzhou International Award tahun 2018. Dari segi tata kota, tahun 2012, Surabaya pernah dinobatkan sebagai kota terbaik se-Asia Pasifik versi CityNet. Nggak salah ya kalau lihat tata kota yang seapi ini. Kabupaten yang dijuluki sebagai The Sunrise of Java pernah meraih penghargaan Platinum dalam Indonesia's Attractiveness Index 2019. Keindahan alam Banyuwangi emang juara banget. Pesona keindahan Kawah Ijen emang bikin takjub. Kawah berwarna toska ini merupakan yang terbesar di dunia loh. Wajib kesini pas sunrise. Ya apa rek, api tenan toh? Si akeh tempat di Jawa Timur sing kudu mbok tekoni. Dang, cekan di Traveloka Experience, gawin delok inspirasi liburan seru liyane nih.